Riwayat Abu Daud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi nak cerita kepada kita, bukan semua orang yang menuntut ilmu agama ni akan beruntung. Bukan semua abalong. Hak dok mai mengaji ni bukan semuanya beruntung. Daripada sudut kulit dia nampak cantik, dalamannya kadang-kadang lingkup. Tu yang kata niat. Dia bergantung kepada niat. Nak jadi elok kita kerana niat, nak lingkup kita pun kerana niat. Betul? Sebab tuan-tuan nampak lain lah tahun baru ni. Muka lagu belagak sikit. Saya nampak muka macam belagak sikit. Dulu nampak tawaduk juga. Lah nampak kuih belagak ni geng baganyok ni. Nampak belagak tuan-tuan. Nampak lagu macam jaranggi, orang kedah kata ranggi sikit ni. Macam apa ni? Ada apa-apa kan betul? Saya lah halal yang tuan-tuan duk tengok lagu tak puas hati. Macam apa? Niat ni Pak Long. Mai mengaji ni kenapa betul ni? Tuan-tuan nak duduk kat kampung ni mengaji ni, niat dia alhamdulillah. Kadang-kadang orang tanya, ni abah-abah duduk pergi masjid tiap-tiap malam tu ada apa? Tak ada apa cik, duduk pergi mengaji. Pi dengar-dengar ustaz duduk mengajak boleh lah juga seketul dua. Mau duduk kat rumah bodoh macam mak hang tu lah. Ah, dia kata kat bini dia. Ni geng baganyok. Bini kata aku juga yang bodoh hang seorang yang cerdik. Aku nak pi pun tak boleh ni duduk bela anak hang lah. Ya hang ni tahu buat anak bela dak? Habis pada pak babi lagi tahu buat anak bela dak? Bini dia mula nak marah. Bini pun mengaji Pak Senawi tu tak ada periksa. Oh dia syarah benar tak? Ni abah dah pergi dengar kuliah ni boleh boleh lah juga cik oi seketul dua. Mai ni pasal apa? Nak mengaji. Niat dia elok tak? Elok. Walaupun mai mengaji kitab haram tak ada, utak mengajak dia lena. Niat tu kena elok. Tak ada, saya duduk taram 4 bulan dah tak main katuk tuan-tuan. Malam ni saya nak pergi rapat. Saya punya prinsip kuliah ceramah saya tuan-tuan. Lah, saya yang kalau orang duduk buat apa poster kuliah saya, di bawah poster tu saya suruh mereka tulis perkataan. Lah ni saya, ustaz lain tak nak buat, saya yang buat. Bawah tu saya kata apa tulis satu perkataan. Apa dia? Nak dengar-dengar tak mau dengar pihak memberi. Ayat tu, buat poster kuliah maghrib Ustaz Usama bawah tu nak dengar-dengar tak mau dengar sudah. Lah tak lah, saya nak bubuh. 4 bulan saya tak main. Saya main paling awal 6.30 sampai lah. Pahala banyak orang ni. Punya duk taram nak main balon malam ni 6.30 sampai lah. Kira tak ada siapa tau kat masjid ada main ni. Gagah saya tak main buka elektrik ya, tidak pahala banyak sungguh. Pak Long, niat bagi elok. Ada pula yang jenis kedua Pak Long. Kita tanya dia, ni Mak Long nak main apa ni? Main pi tak oi. Mak Long baru ni terlekat jadi biro muslimat masjid. Mau tak main orang kata main pi lah. Hak ni mampu. Hak nombor satu tu dia dapat pahala tak? Dia kata main dengar pi lah. Seketul dua tidak bodoh lagu tu ya. Dia dapat. Mai yang kedua, mai dengar pi lah ustaz, maklum dah jadi biro muslimat masjid, jadi jawatan kuasa biro muslimat. Mai pula yang nombor tiga, ustaz. Ustaz yang lebih mengajar tiap-tiap malam saya apa? Lama tak pergi mengajar, mampu kereta rumah nak banyak guna duit mana? Tiga-tiga ni yang mana berguna apa lah? Ni saya mengajar bagi tentang mudah faham eh. Yang tiga-tiga ni yang mana berguna? Hak nombor satu tu yang berguna. Sebab tu niat. Dalam satu hadis Nabi yang sahih tuan-tuan, dalam kalau tak silap saya tuan-tuan, riwayat Imam Muslim, kalau tak silap saya, kalau silap minta maaf. Nabi SAW dia cerita ada tiga golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Tiga golongan. Saya ingat hadis itu panjang, ingat-ingat lupa. Saya rasa dalam kitab kita ni pun ada tuan-tuan. Saya rasa baca dah. Saya rasa lah tuan-tuan tak tahu rasa apa, kitab tak ada. Rasa bersalah ha? Buat macam mana tuan-tuan no? Tuan-tuan pergi cari kitab dekat kedai hardware, mana nak jumpa.
Tanya dia awak, Pak Long tak ada kitab. Dia kata duk cari kitab tak jumpa Ustaz. Pak Long cari tanah, kedai sepepat memang tak jumpa lah Pak Long. Ada dalam kalau tak silap saya dalam kitab kita kata kita cari sendiri lah kalau ni. Ataupun dalam kitab mana saya baca hari tu ni. Nabi SAW cerita. Ada tiga golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Golongan ni nampaknya elok tuan-tuan daripada zahirnya. Nampaknya elok, nampaknya cantik daripada segi zahir. Orang yang baik, orang yang bagus, orang yang soleh. Tetapi akhirnya dia ni tergolong dalam golongan ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Nampak secara zahirnya cantik. Ha, ada dalam kitab kita. Hadis ke-18. Tuan-tuan cuba tengok. Riwayat Muslim betul. Hadis ke-18. Tak baca lagi. Hadis tu kalau kita nak baca bulan depan dah kot. Tuan-tuan tengok hadis tu. Hadis yang ke-18. Syahid, alim, qari, dermawan. 4 golongan. Dia ni secara zahirnya nampak cantik tuan-tuan. Orang yang mati syahid, orang ahli Al-Quran, orang dermawan, orang alim, secara zahirnya bagus lah. Tapi Nabi kata akhirnya mereka ni mati dalam keadaan di akhirat kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka golongan-golongan ni. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kenapa dia 4 golongan ni secara zahirnya nampak cantik tetapi dek kerana amalan mereka yang tak betul menjerumuskan mereka ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bila mati dia panggil kita seorang-seorang baik longoi, bukan dia lepas kita, dia panggil kita seorang-seorang. Dalam hadis ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh malaikat panggil seorang-seorang. Yang pertama Allah Ta'ala habak kat malaikat. Hang panggil mai yang pertama rajulun istushhida. Yang mati ni orang seorang lelaki ke perempuan ke yang mati dalam keadaan mati syahid. Allah Ta'ala kata dekat malaikat, bawa dia mai. Aku nak sembang dengan dia. Bawa dia mai, aku nak tanya dia. Malaikat bawa golongan ni mai ke depan syurga. Ke depan Allah. Allah Ta'ala kata, hang ingat balik segala benda yang aku bagi dekat hang atas dunia ni, segala nikmat yang aku bagi dekat hang atas dunia ni, hang ingat balik, hang ingat balik. Tu nama nikmat ni amanah, tanggungjawab. Kalau tanya kepada tuan-tuan, apa dia amanah ni Pak Long? Pak Long jawab, amanah ni Ustaz tanggungjawab. Amanah ni tanggungjawab. Tanya dia pula, tanggungjawab tu apa dia? Tanggungjawab tu amanah Ustaz. Amanah tu apa dia? Tanggungjawab Ustaz. Tanggungjawab tu apa dia? Tanggungjawab tu amanah Ustaz. Oh, jawab lagu tu senang ha? Macam hari tu ada satu orang duk sembang pandai ingat ni hadis tak sahih, ni hadis sahih. Saya tanya dia, lah abang abang cerita tak hadis sahih tu apa dia? Dia kata hadis sahih tu dia tak do'if ha? Hadis do'if tu apa dia? Hadis do'if dia tak sahih. Han jawab lagu tu, aku tanya budak umur 5 tahun pun tahu jawab. Anak saya umur 6 tahun tu baru jawab. Tanggungjawab ni apa dia Pak Long? Tanggungjawab. Ha Pak Long. Tak ada kitab tak apa, habis mengaji biar reti. Dia bukan tak faham, dia kena reti. Hak duk faham lah mak dah, reti dah. Main mengaji, angguk. Dengar khutbah, angguk. Bukan faham lena. Tapi kuliah saya tuan-tuan orang payah lena. Saya duk tengok macam-macam. Ha, kalau lena tu memang kencing manis 32 kalau bacaan bagi-bagi. Dia duk cek gula tu dia bubuh atas meta tu. Meta tu naik ERR. ERR tu makna apa belum? Gila babi. Dia tak boleh baca lah. Memang kencing manis tinggi lah tu yang boleh lena. Kalau normal tu 5.6, 6.2 dia tak boleh lena lah. Dia tak boleh lena. Tuan-tuan, apa makna tanggungjawab Pak Long? Tanggungjawab ni makna apa dia? Cuba abang ah. Kalau orang tanya kita, tanggungjawab ni makna apa dia? Pak Long nak abang lagu mana tanggungjawab? Mak Long, weh lama tak nampak mak-mak mentua kat Beranyuk ni. Oh Mak Long oi. Sihat ke? Sihat? Sihat ke dah?
Sihat. Kuih tua nampak lah. Tahun lepas main nampak lagu muda juga. Nampak kuih tua. Tahun ni umur apa ni, maklum-maklum ni ada yang umur 40 tak ada lah. Tengok semua sebayang dengan Dr. Mahathir belakang lah. Tengok belakang tirai. Apa makna tanggungjawab maklum renyih, renyih? Makna tanggungjawab tu apa dia tuan-tuan? Tanggungjawab. Dengar betul dia, saya nak mak. Tuan-tuan lagi faham. Mengaji ni tak ada kitab, tak faham Pak Long. Janji reti. Faham, reti. Jangan faham, betul ke tegak. Tak mau. Faham, reti. Jangan duduk ke tegak. Ni ada agak kuih main kuliah, bukan kuih nak faham elok, kuih ke tegak. Amboi, dia ke tegak tu Pak Long. Kalau ke tegak dia tak faham, ni ditambah lagi sebiji, ke tegak biji lah ni. Ada jenis tu. Bagai nyok tak ada lah, tempat lain tu. Allah. Tahu ketegak. Dia buat tak betul. Kita apa betul? Bukan dia nak betul diri dia. Dia duduk kerap tahan nak salah. Dia ambil yak mayang. Dia pergi ambil tangan pala payuk. Tangan belah kiri dia pegang. Sepik mata ambil. Ambil yak mayang. Kita kata Pak Long. Pak Long basuh apa tu? Basuh muka. Pak Long itu domoi. Ha, Pak Long duduk basuh tu bukan muka tu domoi. Kita buat hebat berbetul dengan Pak Long. Tentang rasa-rasa dia nak berbetul ke dia nak ketegak. Kita buat ni bukan basuh muka Pak Long, ni basuh domoi. Hak yang kata muka ni dia ada had. Dia ada had. Yang kata muka ni. Hang duk basuh depan tu domoi. Ustaz duk mengajak tu tuan-tuan. Tiap-tiap malam domoi dengan muka pun tak faham. Bila kita tegur, betul lah. Ni dah ketegak. Dia kata duk basuh lama dah, orang tak nak kata apa pun. Ha ni dah ketegak. Kuih tu ada kuih ketegak. Ada orang tak. Macam saya duk mengajak di rumah tu. Saya duk mengajak. Ada dulu-dulu saya duk mengajak tutup pondok om ni. Habis-habis dah tutup pondok tu pun. Dia baca Quran tak betul. Kita tegur, dia melawan. Ada satu tok tu kalau dia baca Quran wallazi tinggal allazi. Wow tu dia kerja tak sebut dia. Itu saya nak marah dan saya kata tok ni wow ni dia simpan buat apa ni? Dia kata simpan nak mengah hang ni dia kata. Hak ni nak tegak ni. Siapa baca Quran lah. Oi la musik eh. Ada musik lah. Dulu tak pernah duk baca Quran lagu tu. Tu tuan-tuan nampak bila jadi halal tu. Nampak tuan-tuan lain tu. Tengah mengajak Quran keluar tu halal. Dulu duk main haram. Martabat pun tinggi lah. Ni bila orang pebetul. Kenapa betul jangan duk ketegak. Tanggungjawab ni apa dia? Tanggungjawab ni Pak Long Wei. Tanggung di dunia. Jawab di akhirat. Tu makna tanggungjawab. Maklong. Oh, maklong oi. Apa makna tanggungjawab maklong? Tanggung di dunia. Ha, nampak faham. Jenis tak ketegak bagus eh. Ha ni yang saya seronok main baganyok ni. Saya ni ceramah tuan-tuan ni dunia lah. Law international lah. Ha, saya baru ni pergi ceramah forum di Yala Thailand 20,000 orang. Internasional lah. Yalah tu Thailand. Tapi dalam banyak-banyak negara saya duduk berceramah, negeri saya duduk berceramah, tak ada lagi lah tuan-tuan had jemaah ni bagus macam baganyok. Tak ada. Sebab tu baganyok dekat di hati saya. Ha ni ayat-ayat orang politik ni ha. Baganyok ni dekat di hati saya. Kemana saya pergi di kepala tidak pernah terlupa dan teralpa dengan baganyok. Ha, itu ayat orang politik, orang pangkah-pangkah hilang 5 tahun ambil hang. Ha? Dekat di hati, dekat di hati yang bagi itu tuang. Ha, ni tak ada politik ni, saja selingan. Sekian dimaklumkan. Tanggungjawab